seluruh mungkin dan saat di sini mengambili budak mengambil dan bernama sekarang kepada pegawai demi kesukur berdiri satu sisi dari sampingnya budak kemudian berkata kepada budak dalam share ya, banyak memang manusia memikirkan tentang budak dan potensi kita semua butuh penggunaan apa yang patut yang mengenai kebutuhan tersebut yang mengenai kebahagiaan yang diinginkan dan korbankanlah tentang perlindungan terbaik yang dikatakan demikian oleh Tuhan. Nah, kita mulai satu persatu Bapak Ibu saudara sekalian sudah kita resapi dan sudah kita pahami yang saya ingin membawakan sudah ini dengan aplikasi dengan perbaharan berjabaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bunda mengatakan di sini, berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan orang bijak, menghormati mereka yang baik, menghormati kita berlindung dan berkumpul. Nah, ini baik sekali, sangat luar biasa. Kita harus memiliki siapa orang-orang yang bisa masuk dalam diri satu itu. Kenapa? Lima orang yang sering kita luangkan waktu bersama, kita akan mirip-mirip dengan lima orang. Kalau lima orang ini adalah orang-orang yang senang berbicara, lima orang ini adalah orang-orang yang senang memberi buat baik, kita akan ikut berapa. Kalau lima orang ini adalah orang yang senang berbisnis, senang berusaha, ya senang melakukan perbincangan mengenai bisnis, ya, kita akan menjadi orang yang sering kita lakukan waktu bersama adalah orang-orang yang kita akan mengisi dan semua untuk belajar. Maka kita juga akan berusaha. Sebaliknya, kalau lima orang yang sering kita lakukan bersama adalah orang-orang yang malas, kita juga cenderung akan bisa. Lima orang yang sering kita luangkan waktu bersama dengan orang-orang yang senang bersyukur pasti kita akan berguna bisa juga kita berguna makanya hati-hati berkata-kata ini bagian dari saya ada rasa jangan dalam kita masing-masing orang-orang yang sering kita luangkan waktu bersama orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang satu kita, orang-orang yang mendukung kita untuk sukses lebih spiritual, lebih sesuatu yang bermanfaat atau orang-orang yang malah membawa kita ya, kalau kita belajar ya, suka baca dengan kitab yang dari masa sudah disebut ya, orang tahu disebut waktu yang besar berkumpul dengan batu yang besar itu kalau ada yang besar pasir akan berkumpul dengan pasir ini karena pasir di situ juga ada but it's all the same thing flocks together gunung dengan jenis gunung yang sama kemudian berkumpul bersama maka ini itu yang bisa kita jangan berkumpul saya dalam perjalanan saya tidak ketemu dengan orang yang bisa sama sudah mengatakan jalan sendiri maka berjalan di tengah hutan atau ibu sekali tidak pernah tahu jalan sendiri sampai ke tempat nah itu juga apa yang saya ceritakan anak-anak kita usahakan berjalan dengan kalau tidak akan sulitan nanti ke depannya dia bergaul dengan yang geng motor dia akan menjadi pembalap. Ya, mereka bergaul dengan orang-orang yang salah jalan. Saya suka dengan narkoba, penyalahgunaan obat-obat akan menjadi pecandu. Ya, kita juga mulai harus peka. Kita harus mulai betul-betul peduli dengan
siapa orang-orang yang boleh menjadi ringsan untuk kita, yang dekat dengan kita. Bukan berarti kita memusuhi orang lain, tapi kita boleh dong memilih orang yang dekat dengan kita, ya, secara attitude, secara kelakuan, secara budi pekerti dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang baik. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, clear ya untuk mengenai hal ini? Ya, kita mulai lebih kritis sekarang. Kita lebih menjalani hidup yang proper. Nah, inilah yang dikatakan muda, bergaulah dengan orang yang bijaksana. Oke? Nah, berikutnya ya, berikutnya kita coba baca bersama. Hidup di daerah yang beradab, ya, mengumpulkan potensi positif di masa lalu, ya, mengarahkan diri secara tepat, inilah perlindungan terbaik. Kenapa harus hidup di tempat yang beradab, Bapak Ibu sekalian? Ya, akan menjadi sangat sulit kalau kita hidup di daerah yang konflik. Setuju dengan Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi sangat repot kalau kita itu tinggal di tempat orang yang selalu berisik, selalu kriminal, selalu berbuat onar. Ya, itu sebabnya kenapa jangan sampai amit-amit ya, kita terlahir di alam kehidupan rendah. Karena di neraka tersebut, itu sudah sangat sulit untuk kita punya kesempatan yang baik. Ya, kalau kita tinggal di daerah yang perang terus, kapan waktunya kita punya kesempatan untuk melatih diri? Kapan kita punya kesempatan untuk pikir, untuk kelihatan? Sedangkan kita itu selalu dalam ketakutan. Kalau selalu kita dalam terancam nyawanya dan lain seterusnya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita memilih tempat tinggal yang baik. Ya, dari sekarang, ya, kita mencoba cari tempat yang tenang, yang damai, yang nyaman, ya, yang membentuk kita satu kondisi untuk terus bisa berbuat baik. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mengumpulkan potensi positif di masa lalu. Nah, ini yang dikatakan Buddha, dan semua Buddha, jangan berbuat jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun sedikit, jangan, ya. Ibarat tetesan air yang menetes ke batu, lama-lama tetesan tersebut akan bisa melubangi batu itu, walaupun batu itu demikian keras. Ya, makanya di masyarakat itu kan ada bahasa practice makes perfect, betul, Bapak Ibu sekalian? Practice artinya membuat sempurna, kan? Nah, kita yang belajar sekarang ini, ya, yang wihara Dhamma Sutra ini, kita harus lebih kritis, kita harus lebih smart. Itu ada komanya, Bapak Ibu sekalian. Only good practice makes perfect, yang boleh kita gunakan. Kenapa? Kalau negative practice, itu akan menjadi negative perfect, betul enggak? Kita sering merokok, itu akan menjadi kebiasaan, habit, betul, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita sering nipu, berbohong, practice makes perfect. Kita latihan terus dan terus, itu akan menjadi kita menjadi perfect dalam berbohong. Makanya jangan lakukan ya pelanggaran sila itu, hindari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jaga baik-baik. Ya, sebaliknya perbanyak. Ya, perbanyak kita untuk berbuat baik. Ya, nah itu yang harus diulang-ulang. Ya. Cara kita belajar yang paling baik itu adalah pengulangan. Ya, dulu kita mau ujian, kita baca berulang-ulang. Sampai nanti dalam hati kita mengatakan, iya bisa. Besok kalau ujian luar soalnya sama, gampang. Betul kan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tidak ulang-ulang, itu cuma sekilas. Nah, itu biasanya enggak masuk dalam program kita. Ya, makanya repetition is the mother of skill. Pengulangan itu adalah ibu dari keterampilan. Nah,
Tapi yang boleh diulang-ulang itu adalah sesuatu yang positif dan bermanfaat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai pilih-pilih ya. Kita gunakan kepintaran kita, kita gunakan kita punya banyak untuk mengambil apa yang patut dan baik untuk diri kita dan kita sebarkan untuk kebaikan orang lain. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau setuju tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, mengarahkan diri ke arah yang tepat, enggak ada yang ngaturin kita Bapak Ibu sekalian. Kita lah menjadi pulau tempat kita berhidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, arahkan diri kita ke arah yang patut, yang baik. Ya, enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah FOMO, fear of missing out. Ya, salah satu cirinya adalah kita selalu mencari referensi, kita mencari validasi. Kalau orang melakukan itu berarti saya juga harus ikut melakukan. Enggak usah Bapak Ibu Saudara sekalian. Berhenti sebentar, cek. Apakah yang dilakukan ini bermanfaat untuk diriku dan juga orang lain? Kalau tidak memenuhi kriteria ini, tunda Bapak Ibu sekalian. Jangan lakukan. Oke? Jadi mengarahkan diri kita sendiri. Tidak kita tergantung dengan orang lain. Ya, kita sendiri yang belajar, kita mengandalkan diri kita sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Ya, sehingga kita perjuangkan itu secara maksimal dan kita tidak menyalahkan orang lain kalau semuanya kita arahkan, kita yang menjadi pulau tempat kita berlindung. Demikian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, berikutnya lagi ini sangat baik sekali, pengetahuan luas dan berketerampilan. Ya, menguasai sila dengan baik, bertutur kata yang baik, inilah perlindungan. Husan cancasi panca, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini artinya kemampuan. Bahkan satu bait ini saja, satu kalimat ini saja, itu disurvey, diresearch oleh seorang profesor di Chicago University yang namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Dia mengatakan apa? Segala problem dalam hidup kita itu terjadi karena kemampuan kita belum ada atau lebih rendah daripada problem yang ada. Setuju enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tidak bisa berenang, Bapak Ibu sekalian, challenge-nya adalah besok misalnya mau ambil nilai, ya, kita harus bisa berenang, betul? Artinya kita harus punya kemampuan, ya. Kalau kita tidak punya kemampuan, kemudian kita dipaksa untuk loncat ke dalam kolam renang yang bilanglah 2 meter dalamnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kita itu bisa paling ringan itu cemas. Naik tingkatan lebih tinggi itu stres. Bisa sampai depresi, trauma, fobia, tergantung apa yang kita alami. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu karena kemampuan apa level tantangan yang ada. Setuju enggak? Ya, saya pernah cerita juga seperti ini. Waktu itu, ya, manajer saya diberikan oleh perusahaan mobil dinas. Ya, harusnya kalau kita dapat mobil senang enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang, bahagia ya. Nah, waktu saya ngomongin kepada dia, saya berikan atas apa prestasi dia, mobil untuk digunakan dari rumah ke kantor-kantor ke rumah dan seterusnya, yang terjadi dia stres. Kenapa? Karena rupanya dia nggak bisa bawa mobil. Ya, make sense ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Artinya apa? Kalau kemampuan dia ada, kan dia dapat mobil, harusnya kan no flow kan. Inilah yang dikatakan oleh Csikszentmihalyi, dikatakan bahwa kita punya harus membentuk, membangun kemampuan dalam segala hal Bapak Ibu sekalian, termasuk kemampuan berpenghasilan, ya, untuk mencari duit dan seterusnya. Ya, Buddhism tidak mengkritisi mengenai, ya, atau orang tidak boleh kaya. No, yang dikritisi adalah mata pencariannya harus benar.
Oke? Okay? Jadi kudus harus kaya. Yes. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Dan dengan kekayaan yang diperoleh dengan baik itu, kita banyak bisa berbuat baik. Betul, Bapak Ibu Saudara sekali. Ya? Ya itulah, kita harus berpengetahuan luas, knowledgeable, dan juga skillful. Skillful itu kan kusala, kan? Bapak Ibu Saudara sekali. Coba kalau kita baca riwayat hidupnya Buddha Gautama. Waktu beliau itu menjadi pangeran, belajar enggak? Belajar. Ya, belajar matematika, belajar bagaimana mengendarai kuda, belajar bela diri, ya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, berpengetahuan, ya, berketerampilan. Ya, justru dengan masa sekarang semakin tinggi kompetisinya. Sudah bicara AI, sudah bicara IoT, Internet of Things, sudah bicara robotics, sudah bicara mengenai 3D segala macam. Ya, kita itu harus membuka diri. Kita itu harus belajar. Ya, anak-anak kita juga harus kita lengkapi, ya, dampingi dan lengkapi ilmunya. Supaya apa? Supaya mereka siap. Bukan cuma menghafal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menghafal itu udah zamannya waktu saya dulu. Ya, dulu dipaksa untuk menghafal. Sekarang mereka dengan gampang bisa cari di Google. Bahkan sekarang bisa pakai namanya ChatGPT. Oke? Okay? Tapi skill itu tidak gampang. Ya, skill ini harus dilatih dan ditumbuh kembangkan. Ya, jangan lupa ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap orang harus punya skill. Ya, skill yang sesuai dengan dia punya purpose of life. Nilai untuk masa depan. Mulai sekarang amati anak-anak kita, minat dan bakatnya kemana, ya, support, dukung. Kenapa? Kalau dia semakin awal mengetahui minat bakat dia kemana dan kita dukung, maka dia punya kesempatan waktu yang lebih panjang untuk berlatih dan mempraktekkan, sekaligus mengembangkan kemampuan dia dan juga network dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gak ada lagi yang namanya nanti kuliah salah jurusan. Apalagi nanti kalau sudah kerja salah jurusan, sukanya misalnya jualan, marketing, sales dan lain-lain, suka ketemu orang, tapi kuliahnya accounting, akuntansi, kerjanya akuntansi, artinya apa? Setengah dari hidup dia akan terus menderita. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Karena sukanya ketemu orang, ini malah di dalam kantor, di belakang sudah tahu itu pekerjaannya akuntansi. Bahasa Mandarinnya, bahasa Hokkiennya aku, saya, tan menunggu si mati. Bercanda ya. Nanti marah kalau accounting sama saya. Ya? No, accounting is beautiful. Accounting itu ilmu yang sangat luar biasa. Ya, itu kayak dokter itu. Ya, bisa mengetahui sehat tidaknya satu perusahaan. Dia bisa mengetahui cash flow dan lain-lain, aset, hutang dan lain-lain. Kenapa saya bisa tahu Bapak Ibu sekalian? Ya, kenapa saya bisa make of fun kayak begini? Karena saya juga akuntansi. Ya, saya belajar accounting gitu ya. Dan I love it. Saya menyukainya. Makanya saya sangat beruntung belajar accounting. Jadi saya bisa mengetahui, membedah perusahaan, gimana yang sehat, gimana yang enggak, membuat lebih baik dan seterusnya. Oke? Okay? Jadi skill. Is knowledge, itulah kemampuan. Ya, Buddha mengajarkan kita supaya menjadi orang yang kusala, menjadi orang yang terampil. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, mulai cek diri kita, kita harus menjadi orang yang kusala, kita harus orang yang meng-create value, kita harus menjadi orang yang bernilai. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kenapa menjadi orang yang bernilai? Kenapa orang yang berharga? Ya, karena kita selalu melatih diri kita, parami kita dan lain-lain sehingga menjadi bervalue dan bernilai, kan? Baik diri kita kemudian kita bagikan kepada orang lain. Ya, contoh, kenapa value itu penting? Bapak Ibu sekalian pernah kalau misalnya parkir mau motor mau mobil terserah ya. Kalau Anda bisa kabur dari tukang parkir itu bahaya.
Senang gak? Kayak menang perang ya. Walaupun urusannya cuma 5.000, gak buat kita miskin lah. Betul? Senang gak Bapak Ibu sekalian? Senang ya? Sama saya juga. Ya? Itu satu skenario. Skenario yang kedua, kita habis makan dari restoran, kemudian hujan berderas. Kita mau ke mobil, kita gak bawa payung. Ya, kehujanan Pak. Ya, tapi ini ada tukang parkir yang bawa payung dan memayungin kita. Sampai kita ke mobil dengan kering dan nyaman. Kemudian mobil kita kena parkir paralel, didorong. Dia basah-basah, jadi kita jadi lega mobilnya, jadi bisa keluar. Nah, kita kalau kasih 10.000 itu kita rela enggak Bapak Ibu sekalian? Rela? Rela? Atau tetap kabur juga? Rela ya? Kita berikan itu. Kita happy. Kenapa yang satu kita tidak rela? Kenapa yang satu kita happy? Rela memberikan bahkan PB-nya lebih tinggi. Karena yang satu tidak memberikan manfaat. Yang satu tidak memberikan value kepada kita sebagai yang parkir. Setuju Bapak Ibu sekalian? Di yang kedua, dia basah-basah malah berkorban untuk kita sebagai pelanggan dia. Ya, kita telah kering, kita mendapatkan manfaat. Ya, kan? Bahkan dia dorong, kita bisa keluar dengan nyaman. Inilah beda kalau kita value meng-create manfaat. Melatih diri kita terus. Ya, melatih diri kita terus. Ya, jadi kalau ketemu tukang parkir, Bapak Ibu sekalian, jangan kabur ya. Ya, oke? Nah, jadi menguasai sila dengan baik, kita berumah tangga, kita memiliki 5 sila. Jangan lagi baik-baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kalau biku 227 sila, kita masih 5. Harusnya masih sangat-sangat sedikit dibandingkan para anggota sama. Oke? Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bertutur kata yang baik harus kita lakukan dan senantiasa harus yang positif dan bermanfaat. Kenapa harus bertutur kata yang baik? Ya, ini saya kaitkan dengan diri kita. Kalau kita ngomong ke orang yang baik, orang senang kan? Kalau kita ngajarin orang, kita bekalin orang, orang jadi lebih maju, orang senang. Apa itu sekalian? Kalau kita memuji istri kita, suami kita, anak-anak kita puji, senang mereka, Bapak Ibu sekalian? Senang kan? Tapi kalau kita mencerca, kita memarahi, kita selalu ngomel, kita selalu ya blaming, marah, orang pun bisa kesal sama kita. Betul? Pernah baca di koran kan orang sampai bunuh-bunuhan gara-gara diomelin. Pernah Bapak Ibu sekalian? Ya, makanya jaga mulut kita. Jaga ucapan kita. Nah, itu yang keluar. Jangan lupa kalau ucapan itu, kata-kata itu juga ada yang di dalam hati kita. Itu yang disebut dengan internal dialog. Itu yang disebut dengan self-talk. Itu yang disebut dengan ngomong dalam hati. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekarang cek di dalam hati kita masing-masing. Walaupun saya ngomong pakai mic, tapi juga yang ceramah juga ada lagi duduk. Juga ngomong dalam hati. Betul, Bapak Ibu sekalian? Coba suruh dia berhenti. Bisa gak? Sulit ya? Betul? Ngomong terus ya? Nah, ngomong dalam hati. Pada saat kita bisa belajar bahasa, kita mengenal kata-kata, itu akan terus program itu jalan dalam diri kita sampai kita meninggal nanti. Atau pada saat kita mencapai kesucian nanti, baru itu akan berhenti. Oke? Yang penting adalah kata-kata dalam hati itu apa yang diucapkan? Negatif atau yang positif? Nah, cek dalam diri kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Orang yang gagal, orang yang tidak bahagia, pasti dalam self-talk-nya bisa saya katakan, itu sebagian besar adalah saya tidak bisa, saya benci dia, saya tidak suka dengan dia, saya tidak mungkin bisa berhasil karena saya dari keluarga miskin, bla 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 bla. Okay. Anda bisa cek juga dengan orang-orang yang tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian.
Tanyakan pada saat Anda lagi sendiri, lebih sering ngomong apa. Nah, tapi pada orang-orang yang sukses dan berhasil, Anda bisa cek dalam self-talk-nya. Apa yang biasanya mereka katakan? Saya yakin pasti bisa. Ya, ini cuma challenge sedikit. Ya, ini cuma feedback, bukan gagal. Ya, saya yakin kalau saya belajar, saya pasti bisa. Ya, ini cuma sementara. Ya, orang-orang yang modelnya positif, bermanfaat, apalagi ini akan lebih bahagia hidupnya dan lebih sukses. Nah, mulai dari sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, hindar kata-kata negatif, apalagi yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oke? Bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa, ya. Ingat, practice makes perfect. Kalau kita practice yang positif, kita akan dapat yang positif. Dan itu menjadi habit program yang positif. Kalau yang jelek, kita lakukan, kita ucapkan berulang-ulang, dia akan menjadi program virus dalam diri kita. Setuju? Kalau setuju, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Ini juga sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Menopang orang tua, ya, membantu istri dan anak, ya, konsisten dalam tugas, inilah perlindungan terbaik. Ini satu yang sangat luar biasa. Kita semua terlahir dari orang tua kita. Betul, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengalami dan duka dalam hidup kita sekarang ini karena peran dari jasa orang tua kita. Ya, kita bisa berbuat baik, kita bisa kewihara, kita bisa mengumpulkan parami kita. Itu karena kita dilahirkan oleh orang tua kita. Dan itu sudah menjadi, ya, satu keharusan. Kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita menyokong hidupnya mereka, ya, kita saatnya merawat mereka kalau mereka butuh, tempat mereka ngobrol kita dengarkan, ya, walaupun kadang enggak gampang, ya, Bapak Ibu Saudara, betul enggak? Ya, kita mau umurnya 40, mau umurnya 60, mau umurnya 70, kita di mata orang tua kita tetap masih kayak anak kecil. Betul, ya kan? Walaupun saya sudah kepala 4 dan 45 tahun, saya di mata mama saya tetap anak kecil, Bapak Ibu sekalian, tetap juga diomelin, tetap dipesanin harus gini. Kalau keluar harus gini. Padahal saya terbang ke mancanegara sudah banyak, lebih banyak daripada mama saya. Tapi so, itu mungkin bentuk dari kasihnya, ya, loving kindness-nya beliau. Yeah. I'm always an apple in my mom's eye. Saya itu tetap anak kecil di mata mama saya. Yeah. Yang kelihatannya enggak pernah dewasa gitu kan. Ya. Yeah. Just okay. Nah, memang kadang, ya, yeah, apa ya? Saya juga jadi belajar. Ya. Yeah. Saya juga harus bisa nanti waktu saya menua nanti, ya, yeah, dengan anak-anak saya juga harus bisa. Dan saya harus bisa ngerem mulut saya. Ya, saya harus bisa, ya, ngerem komentar. Ya, karena itulah orang tua, ya, selalu kan dia buin ngomong terus. Nah, ada anak-anak itu makan itu sudah diulang-ulang. Mak itu kan sudah sering diomong. Ya, nah itu. Jadi satu timbal balik, ya, ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kondisi yang sedang tidak harmonis dengan kedua orang tua, ya, coba dimaklumi. Memang tidak gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tapi sedapat mungkin cobalah. Ya, kalau ada waktu, ajak makan keluar. Ya, jadi keluar dari kesibukan, dari rutinitas. Ya, ya, kadang kena omel juga kan di mobil, kena omel lagi di restoran, kena omel. Ya sudah, terima, gitu ya. Tidak gampang. Ya, tapi seyogianya di
kita menahan diri walaupun kita tidak suka kalau diomongin, ya, walaupun kita merasa kita lebih tahu, coba kita tetap berusaha memberikan pandangan-pandangan yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik. Ya, kalau sudah bisa kita menyokong kedua orang tua kita, ya, itu adalah satu kebahagiaan tersendiri. Betul tak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan saya sangat bersyukur. Karena saya pernah berjanji kepada kedua orang tua saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bahwasanya saya ingin memberangkatkan mereka untuk pilgrimage, ya, ziarah, jalan-jalan ke tempat hidup Buddha. Dan saya sangat bersyukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum COVID, nah, saya memiliki kesempatan berangkat dengan kedua orang tua saya ke India. Nah, setelah itu COVID, Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID 2 tahun, 3 tahun, ya. Dan papa saya sakit setelah itu, ya, sakit kena stroke, tidak bisa jalan. Nah, itu saya dan adik-adik kakak saya juga menyokong, ya, orang tua kami, ya, semaksimal mungkin. Nah, di situ saya feeling grateful sekali. Apa yang saya janjikan saya bisa tuntaskan, ya, dan juga timingnya pas banget. Jadi kalau sudah ada niat baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, lakukan, apalagi kalau mampu, ya. Ya, apapun bentuknya kebaikan itu terhadap orang tua. Kalau saya menunda-nunda waktu itu dan tidak ada kesempatan lagi, mungkin itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ya. Nah, sedapat mungkin, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan mengatakan saya paling perfect. Saya juga masih banyak belajar. Saya juga masih banyak salah. Saya dari kesalahan-kesalahan itu selalu belajar untuk memperbaikinya. Ya, kita learning by doing. Kita tidak perfect. Kita hanya dalam putu jana. Orang-orang yang masih belajar. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tidak ada ruginya kita menyokong kedua orang tua kita. Dan lihatlah orang-orang yang mendukung kehidupan kedua orang tua. Biasanya kehidupannya itu lebih baik dibanding orang-orang yang putau. Ya, itu kehidupannya jauh lebih sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin itu hukum alam, ya, yang mengatur sedemikian rupa. Oke, ya, kita sedapat mungkin jalan di jalan damai dan mendukung, apalagi ini guru junjungan kita sudah mengatakan, ya, kita wajib menopang orang. Nah, itu juga tugas kita para rumah tangga, para kepala keluarga, untuk membantu istri dan anak. Ya, jadi apa yang kita ketahui, better in practice, lakukan, do it, ya, lakukan. Ya, nggak usah harus disuruh, nggak usah harus diminta. Ya, itu sudah menjadi satu kebahagiaan. Nah, ini sudah dikatakan pun, ya, kita dukung, kita sok. Kalau istri lagi kewalahan, ya, lend a hand, ya. Saya juga tidak malu untuk mencuci pipi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk menyapu juga saya tidak malu, ya. Karena itulah saling melengkapi. Apalagi kalau istrinya lagi sibuk, lagi sakit, apalagi, betul. Ya. Dan anak-anak ini juga kita harus jaga baik-baik, jangan sampai salah jalan. Sedapat mungkin saya masih sampai saat ini membawa, ya, yang kedua anak saya ini sekolah minggu. Sampai saat sekarang, mudah-mudahan mereka masih, ya, meneruskan. Karena saya juga bisa seperti ini karena papa saya meminta saya dan sangat strict papa waktu itu untuk saya sekolah minggu. Walaupun waktu itu saya lebih senang main-main, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa kabur, saya kabur. Tapi saya takut sama papa saya. Bagaimana tidak takut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Satu kelas, 28 orang, saya satu-satunya anak laki-laki dalam sekolah minggu tersebut. Nggak nyaman, kan? Ya. Dan teman-teman saya pada main semua.
sekarang saya menikmati, saya menyadari dan feeling grateful. Kenapa grateful? Ya, itulah membentuk karakter saya. Kalau mungkin saya tidak di tempat demikian rupa, saya nggak seperti sekarang. Ya, oke. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Konsisten dalam tugas ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Sangat tidak gampang untuk konsisten dalam tugas. Ya apalagi orang yang sering berganti-ganti profesi, yang sering berganti-ganti mata pencaharian, apapun alasannya itu akan jauh lebih sulit Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita punya anak kecil atau diri kita sendiri, dari awal kita harus betul-betul sudah tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Kalau enggak Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda memulai, kemudian Anda patah semangat, berganti dengan profesi yang baru lagi, mulai lagi, tidak cocok lagi, semangat soda, sebentar aja semangatnya, kemudian ganti lagi, ganti lagi. Bagaimana satu bangunan bisa berdiri utuh kalau fondasinya baru mau mulai itu dihancurkan, dimulai lagi bangun lagi, hancurkan lagi bangun lagi, hancurkan lagi dan seterusnya. Ya, makanya orang yang semakin lanjut usianya dan belum menemukan passionnya, belum menemukan purpose of life-nya, belum menemukan apa yang disukai untuk yang dia kerjakan, akan lebih jauh tantangannya. Makanya it's a one way ticket sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau anak-anak kita dukung, kita amati, kita support dari awal apa yang dia suka, dia senangi, dan itu bermanfaat baik secara untuk dirinya maupun orang lain, secara monetisnya juga, that's perfect Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai salah jurusan, jangan sampai gonta ganti profesi. Setialah pada profesi Anda, disiplinlah pada profesi Anda. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, karena pada saat Anda memulai satu hal, pekerjaan dalam hal ini, Anda akan punya yang namanya network, database, pelanggan, supplier, know-how, skill. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Anda rubah, Anda ganti profesi lagi, Anda kan tidak pakai ini lagi. Anda belajar lagi, berkenalan lagi, membangun lagi, ya, dengan supplier Anda, dengan siapa lagi, pelanggan Anda. Jadi tidak pernah sustain, Bapak Ibu. Makanya jangan salah memilih lagi, Bapak Ibu sekalian. Carilah yang betul-betul Anda sukai. Perjuangkan di situ sampai berhasil. Ya, kalau enggak nanti akan gonta-ganti terus dan tidak pernah akan besar Bapak Ibu sekalian capek. Ya, karena network itu sangat penting, know-how itu sangat penting, skill keterampilan itu sangat penting. Betul Bapak Ibu sekalian? Dan pada saat Anda menjalankan itu ada hasil, hasil itu Anda bisa tabung, bisa ada positif cash flow, Anda bisa untuk Anda memulai yang baru, itu harus belajar lagi, keluar duit lagi, trial error lagi, dan yang paling parah waktunya habis. Padahal kita tahu time is unrenewable, ya, gak bisa diperbaharui. Mau ada duit pun gak bisa dibeli Bapak Ibu sekalian. Oke, ya, jadi konsisten ya, setia dalam apapun yang kita kerjakan. Consistent, do it. Jangan sampai salah. Bermurah hati, hidup dalam kejujuran. Ya, bantu sanak saudara, bertindak tanpa celah. Inilah perhitungan terbaik. Bermurah hati, Bapak Ibu sekalian. Banyak teman-teman sekelas kita atau teman main kita yang jauh lebih pintar daripada kita. Betul, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak juga yang seperti mereka itu tidak berhasil dalam hidupnya. Kalau kita simplify hidupnya, yang bahagia dan sukses secara materi mungkin masih jauh, malah tekanan hidup lebih tinggi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Salah satunya mungkin kita cek bermurah hati hubungannya dengan dana. Kita melakukan dana dengan
konsisten gak kita berdoa, sincere gak, tulus gak, tepat gak. Ya, pintar saja tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam konsep Buddhism ini begitu luar biasanya. Karena Buddha itu menembus Bapak Ibu sekalian, mengetahui, membelajar. Kita anggap contoh satu butir jagung Bapak Ibu sekalian. Ya, satu butir jagung kita tanam di tanah yang subur. Kita rawat, kita kasih air, kita pupuk, kita siami, dan seterusnya. Dan saat tumbuh, dia akan menjadi berapa bonggol jagung Bapak Ibu sekalian. Banyak ya, bisa mungkin 3, 5 mungkin, dan seterusnya. Satu bonggol jagung itu berapa butir dari jagung yang cuma satu yang kita tanam tadi. Inilah karma baik yang berbuah. Inilah yang senantiasa kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian. Banyak juga yang kita lihat di luar sana. Kenapa orang ini tidak terlalu pintar, tapi kok hokinya datang terus. Banyak ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini, karena orang-orang seperti ini itu memiliki tabungan yang luar biasa dari parami-parami yang dilakukan baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan ini. Ya, jadi mulai Bapak Ibu sekalian, ya, dana itu harus terus dilakukan secara bijaksana, bukan yang tanpa perhitungan, yang jor-joran sehingga mempersulit diri sendiri. Enggak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Oke? Ya. Hidup dalam kejujuran itu emas Bapak Ibu sekalian. Kalau ada trust, orang juga senang dengan kita. Kalau kita sering berbohong, orang akan menghindari kita. Ya, ibaratnya itu kita itu tidak mandi, badannya bau keringat, orang akan menghindari. Tapi kalau kita berbuat baik, itu seperti sudah mandi pakai parfum, orang juga senang dengan kita. Apalagi kita sering memberikan masukan, sering membantu orang, sehingga hidupnya orang pun jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, membantu saudara, whenever possible, bantu Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, whenever possible, bantu apapun itu. Ya, tidak perlu kita hitung-hitungan. Tidak usah terlalu kalkulatif sekali dalam hidup. Ya, bahkan orang-orang yang terlalu kalkulatif, tanpa menggunakan banyak kebijaksanaan, itu kadang itu hidupnya terlalu tight juga ya, penuh tekanan. Ya, ayolah kita diajar untuk melepaskan dana itu kan melepas. Ya, kita berbagi, kita menolong. Ya, kita diajarkan untuk berbuat baik. Kan? Nah, kalau kita berbuat baik kepada siapapun, apalagi kepada sanak keluarga kita sendiri, banyak positif. Oke, okay? Ya, bertindak tanpa celah sedapat mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan patokannya paling gampang adalah jangan melanggar sila. Oke, okay? Ya, next ya, ya, menghindari meninggalkan tindakan negatif, meninggalkan makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran, waspada akan kualitas cipta atau pikiran. Inilah perlindungan terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir sila kelima itu kan, ya, dalam Pancasila itu kan berhubungan dengan menghindari, ya, melatih diri untuk tidak mengkonsumsi zat yang dapat melemahkan kesadaran. Karena pada saat kesadaran kita itu lemah, empat sila di atasnya itu akan dengan mudah kita lakukan. Karena kita sudah tidak sadar. Ya. Orang yang sadar, orang yang mindful, orang yang sakti, itu tidak akan melanggar sila. Kenapa? Karena dia sadar. Orang yang melanggar sila itu adalah orang-orang yang tidak happy. Orang-orang yang tidak mindful. Ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Apalagi dengan makanan atau minuman beralkohol yang bisa menyebabkan kesadaran kita berkurang. Ya, atau lupa. Kalau ini terus-terus menjadi satu kebiasaan, ya lihatlah orang-orang yang mabok bagaimana Bapak Ibu sekalian. Gak sadar kan, diajak ngomong ngelantur, ya kan? Bahkan dia tidak bisa menolong diri dia sendiri. Nah ini
ini kalau terus-terus dilakukan, apa yang akan terjadi? Ini akan terbawa di kehidupan yang akan datang. Jadi kepintaran dia itu akan jauh merosot, ya, kecerdasannya. Oke, makanya hati-hati ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, kita mewaspadai kualitas cinta kita. Kita aware dengan cara apa? Mindfulness. Dengan cara apa? Meditasi. Oke? Bersikap penuh hormat, rendah hati, rasa berkecukupan, berterima kasih, mendengarkan dharma di waktu yang tepat, inilah perlindungan terbaik. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pikir ini sangat jelas sekali. Ya, jangan sombong. Ya, kita selalu harus respect dengan orang, jangan look down orang. Ya, roda itu berputar. Pada saat kita di bawah, kita juga jangan berputus asa. Ya, pada saat kita di atas juga jangan look down orang. Ya, jangan menyampelekan orang. Put the respect, hargai, hormat. Ya, orang-orang di sekitar kita hargailah dengan tulus, gitu ya. Ya, kita memiliki rasa berkecukupan, berterima kasih. Ya, dan mana yang mana hal ini semakin jarang sekarang. Ya, rasa berkecukupan itu semakin jarang kalau saya katakan sekarang. Orang tuh berlomba-lomba ya untuk mengejar, ya harus memiliki rumah, rumah udah miliki nanti harus lebih besar lagi dan terus mengejar. Jadi kapan menikmatinya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, terus ya nanti non-stop. Ya. Nah kita itu harus early, pelan, waspul, mindful. Whatever we do, try to be aware of it. Kita berusaha untuk menyatu dengan kekinian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dalam hidup modernisasi sekarang, apalagi di kota besar ini, sangat sulit. Dengan handphone, dengan segala macam teknologi, ya, bahkan apa yang kita makan pun kadang cuma numpang lewat saja, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu lagi apa yang kita makan, rasanya kayak gimana, kayak gitu. Padahal itu kita bisa menerapkan mindful eating, gitu. Ya, dalam berkendara pun kita kadang saking sibuknya bisa WA, bisa calling dan lain-lain. Gitu. Ya, nah coba kita aware, slow down is okay. Ya, slow down nggak ada salahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita duduk hening itu nggak ada salahnya. Ya, bahkan mulai ada konsep slow living. Ya, kalau di ibu kota ini bangun tergesa-gesa, ya berangkat kerja tergesa-gesa, kerja di kantor juga tergesa-gesa sampai larut malam, pulang juga tergesa-gesa, segala sesuatu itu tergesa-gesa. There's no meaning, Bapak Ibu sekali. Ya, bukan berarti kita jadi orang malas, tidak ya. Semangat tetap ada, ya. Wirya ya harus ada. Nah, bagaimana kita menjalankan ini? Ya, slow living itu kita menjadi mindful dalam setiap kegiatan kita, menyatu dari dalam apa yang kita lakukan. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan ini tidak sama dengan orang yang di luar sana lakukan. Di luar sana mengenalkan konsep multitasking. Kita tidak melakukan multitasking. Satu task, satu pekerjaan in one time. Atau otak kita pun bekerja one thought in one moment. Satu pikiran di saat satu detik. Atau momen waktu. Begitu banyak yang kita handle, demikian sibuknya kita. The quality is different. Yeah. The quality is different. Saat kita, kenapa ya orang Jepang itu kok luar biasa sekali. Bapak Ibu pernah gak makan yang namanya udon, ya, udon yang mie besar itu. Ya, itu ada mie yang begitu simpelnya bahkan, ya, yang toppingnya juga enggak banyak, ya, tapi oleh orang Jepang itu dibuat dengan sepenuh hati. Justru dari kesederhanaannya itu menghasilkan rasa yang demikian
besar. Simple banget. Ya, simple banget. Nah, itu dalam kesederhanaan itu ada sesuatu yang juga value Bapak Ibu saya. Ya. Ini sebagai self reminding, termasuk untuk saya juga. Saya sudah terlalu over, juga, terlalu high speed juga. Saya juga harus slow down. Ya, slow down itu bukan berarti kalah. Ya, slow down itu bukan berarti malas. Ya, kita betul-betul put our attention, our action 100% in whatever we do. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu saudara, bawalah mindfulness, ya, atau sitting meditation dalam keseharian. Ya, praktekkan itu. Ya, itu akan menjadi satu balancing of life yang begitu luar biasa. Kita mencarut marut kesibukan yang begitu luar biasa di dunia ini. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita berkecukupan, berterima kasih dan mendengarkan dhamma di saat yang tepat, ya, seperti ini yang kita lakukan terus dan terus, ya, itu akan menjadi satu habit, ya, Bapak Ibu sekalian, satu program dalam diri kita. Nah, cara untuk mengecek satu habit atau satu program sudah ada dalam diri kita atau belum, itu coba kalau satu hari atau dalam satu minggu kita tidak ke wihara, kita ada rasa kehilangan, ya. Kalau ada rasa kehilangan, berarti itu kita sudah menjadi habit yang baik, ya, yang kita ke wihara kita karena satu dan lain hal nggak bisa datang, kita merasa kehilangan, berarti itu sudah menjadi program dalam diri kita. Atau kita mau membentuk satu program, misalnya meditasi, sitting meditation. Nah, kalau terbentuk sudah setiap hari selama 30 hari non-stop, pada satu hari Anda tidak sitting, ada kok kayaknya ada yang kurang, ya. Ada yang hilang, ya, dalam hidupku, ya. Nah, itu berarti program yang baik itu sudah ada dalam diri kita. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, selanjutnya. Nah, memiliki kanti dan bertindak selaras. Ya, kanti itu kesabarannya, menemui para sama, mendiskusikan dharma di waktu yang tepat, inilah perlindungan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, dalam kehidupan kita ini, ya, apalagi orang-orang modern ini, kesabaran itu menjadi barang yang langka. Betul, Bapak Ibu saudara. Semua terburu-buru, bangun terburu-buru, mandi terburu-buru, breakfast terburu-buru, kantor terburu-buru. Segala sesuatu itu kalau terburu-buru, apa maknanya, Bapak Ibu sekalian? Can we enjoy? Bisa nggak kita menikmati keterburu-buruan? Apa ini sudah menjadi satu lifestyle yang harus kita kritisi, kita pertanyakan? Ya. Bahkan untuk membuat mie instan pun perlu. Tidak instan langsung makan. Betul? Dan setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Betul, Bapak Ibu sekalian? Pernah gak dengar cerita anak kecil melihat kepompong? Kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompongnya. Karena lama sekali dia melihat itu, dia tergerak hatinya untuk membantu, niatnya baik. Dia sobek kepompong. Yang terjadi apa? Kupu-kupu yang bukannya cepat untuk terbang, malah mati, Bapak Ibu saudara sekalian. Kenapa? Setiap waktu, setiap orang, setiap hal itu butuh proses, butuh waktu. Nah, kita ini generasi ini sekarang makin dididik menjadi generasi instan. Betul enggak? Hari ini belajar, kalau bisa besok sudah tanya. Hari ini belajar, kalau bisa besok sudah ngajar. Nggak bisa. Ya, kita melakukan apa yang kita lakukan saja perlu waktu untuk menjadi master. Ya, itulah butuh kesabaran. Ya, we need to be patient. Ya, dan bertindak selaras dalam artian itu, ya, selaras berbuat baiknya dari segala pikiran, ucapan, perbuatan kita, itu akan membawa kepada
kita tidak selaras dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apalagi yang kita lakukan itu tidak sesuai, itu pasti tidak akan membawa kebahagiaan. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, menemui pada samana, never possible, ya, kalian tidak masukkan, saya melihat kadang ada pantai atau bikuni yang datang, ya, bisa berdana makanan, ya, itu sangat-sangat fruitful. Itu satu ada kebajikan yang luar biasa, ya, apalagi kalau bisa kesempatan bertanya mengenai dharma, it's beautiful, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu adalah satu momen yang berharga. Tidak selalu kita bisa, ya. Belum tentu kita di setiap kesempatan bisa ketemu kan dengan guru spiritual yang baik, dengan anggota sangga yang baik, kita berdiskusi. Bapak-Ibu sekali, gunakanlah selagi kita masih hidup. Berbanyak parami itu, ya. Oke. Nah, hidup dalam tapa selibat, ya, artinya kita hidup dalam meditasi. Kita tidak terlalu mengumbar nafsu ragawi lagi, gitu kan? Ya, tahu proporsionalnya, mengetahui kenyataan-kenyataan arya, artinya empat kesunyatan mulia, kita betul-betul pahami. Ya, delapan jalan mulia berunsur delapan kita pahami dan kita praktekkan. Ya, inilah yang akan menuntun kita kepada realisasi di mana, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita sudah on the track. Kita sudah on the track di jalur yang tepat. Tidak ngaco sana sini, nyari sana sini lagi. Ya, kita sudah baca, kita sudah tahu, ya, kita tinggal praktekkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, belajar, praktek dan realisasi. Oke. Nah, cinta, pikiran yang ketiga berinteraksi dengan dunia samsara, tak tergoyah, tak diliputi duka, tak ternoda, senantiasa damai. Inilah perlindungan terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini sudah sampai di penghujung, ya. Saya mau menyampaikan mengenai cinta ini. Ini sesuatu yang sangat-sangat berharga, bernilai, ya. Setiap orang pasti memiliki pikiran, betul, Bapak Ibu sekalian? Pikiran kita punya. Kita berhenti sedikit agak lama di sini, ya. Kita sampai jam berapa ya, Alex? Ini sudah 7:30 ya. Sudah habis ya. Kasih saya waktu boleh berapa extend injury time? 15 menit ya. Bapak Ibu oke ya 15 menit ya. Oke. Apa sih pikiran Bapak Ibu sekalian? Coba saya mau tanya. Kita dari lahir sampai sekarang kan bawa pikiran. Pikiran itu manfaat atau hidup, yes. Tapi itu juga bisa membuat kita sangat menderita. Itu juga, Bapak Ibu saudara. Ya, pisau bermata dua loh, menurut saya. Ya, dan juga orang yang tidak bisa tidur, orang yang terlalu memikirkan overthinking, itu akan membuat badannya tense, itu akan membuat badannya stres, dan itu tidak akan membahagiakan. Dan lihat ya Bapak Ibu sekalian, ego setiap orang itu punya, betul tidak? Ego inilah dalam skala paling kecil kita akan konflik dengan diri kita, dengan sekitar kita, kita juga bisa konflik dengan istri, pasangan hidup kita, suami, teman kerja dan seterusnya. Yang lebih tinggi lagi itu ada konflik antar negara dalam bentuk peperangan, betul Bapak Ibu sekalian? Ego, ya, ini sudah dikatakan oleh Buddha. Ini bahwasannya setiap orang yang belum mencapai kesucian memiliki inilah apa? Pikiran bergerak, ego bergerak. Pahami dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Pada saat pikiran kita hening, ego tidak dilahirkan, ego tidak. Saat ego tidak bergerak, ada kedamaian di situ. Tidak ada friksi di situ. Tidak ada gejolak batin di situ. Oke, Bapak Ibu sekalian.
sampai di sini oke. Ya. Balik ke pertanyaan saya, apa itu pikiran? Inilah enaknya jadi pembicara. Tanya sendiri, jawab sendiri. Tepuk tangan dulu untuk pendengar. Pikiran itu adalah tanggapan batin dalam bentuk kata-kata atas stimulus eksternal dan stimulus internal. Saya ulangi ya, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Pikiran itu adalah tanggapan batin dalam bentuk kata-kata terhadap stimulus eksternal dan juga stimulus internal. Batin ini selalu menanggapi, Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk kata-kata. Betul enggak? Itu yang saya katakan tadi, ada self-talk. Itu tadi yang saya katakan, internal dialogue. Selalu ada muncul self-dialogue dalam diri kita. Baik kita ngomong dalam hati atau kita ucapkan keluar seperti ini. Oke? Batin selalu menanggapi terhadap apa? Exposure. Apa yang muncul? Baik itu dari dalam batin memori kita maupun dari apa yang kita lihat. Kita lihat bunga, kita komentar, menanggapi ini bunga mawar, ini cantik, oh ini sudah tidak berbusuk atau apa. Non-stop, Bapak Ibu sekalian. Selalu menanggapi. Tahan dirinya, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah itulah pikiran kita. Non-stop selalu menanggapi. Makanya tidak bisa diam. Karena pikirannya terus bergerak. Nah, isi dari pikiran itu apa? Kalau itu kan tadi kan mengenai pikiran itu sendiri apa kan? Selalu menanggapi. Isi dari pikiran itu ada apa? Coba Bapak Ibu sekalian. Kan kita dari lahir sampai sekarang kan kita punya pikiran kan? Kita bawa terus kan pikiran kita ya? Sampai kita kesulitan sendiri menjelaskan pikiran. Pikiran itu isinya Bapak Ibu sekalian. Gambar di situ. Itu sebabnya makanya kita tahu rumah kita bentuknya seperti apa, istri atau suami kita mukanya kayak gimana. Kalau kita tidak ada gambar dalam pikiran kita, bisa-bisa salah kita mencari pasangan hidup kita, salah rumah kita pulang, tak tahu jalan. Kita tahu rumah kita, orang tua kita dan seterusnya. Padahal kita tidak lihat di sini. Pikiran kita juga ada strukturnya kata-kata, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ada suara di situ. Kita bisa mendengar suara hujan, walaupun sekarang tidak hujan. Kita bisa mendengarkan ibu kita memanggil nama kita. Kita bisa mendengarkan suara lagu yang kita sukai. Ada konstruksinya di dalam pikiran kita. Nah, kita juga bisa memiliki yang disebut dengan olfaktori. Sesuatu yang berhubungan dengan indera penciuman kita. Kita tahu wanginya popcorn seperti apa. Atau wanginya misalnya parfum yang kita miliki seperti apa. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kita bisa mencium. Nanti kan itu kan di dalam pikiran kita. Walaupun sekarang tidak ada. Gustatory, isi yang lain itu adalah rasa pengecapan. Kita tahu rasa manis, rasa pedas, rasa yang lain-lain. Itu dalam konstruksi pikiran kita. Jadi pikiran itu isinya adalah representasi atau perwakilan dari panca indera kita. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, itu isinya. Itu isinya. Oke? Nah, ini berhenti sedikit di sini. Tadi saya katakan, ya, orang yang tidak terlatih, pikiran itu liar bergerak sesuka. Akan banyak menimbulkan masalah. Ego ini tidak akan berhenti. Dia akan running terus. Konflik terus. Nah, di sini ada satu yang dikatakan pada saat kita hening, pikiran kita itu diam. Yang ada hanya apa yang ada. Yang terlihat hanya ada yang terlihat. Yang terdengar hanya ada terdengar. Yang tercerap oleh pikiran hanya ada yang tercerap oleh pikiran.
ini dan hanya inilah jalan menuju nirwana. Jalan itu keluar dari samsara. Artinya apa? Fully aware. Kita melihat, tidak ada lagi kata-kata yang muncul, kita pilih melihat. Pada saat mendengar ada suara, kita aware hanya ada suara, tidak dianalisa lagi, tidak dicelotehi lagi, tidak lagi ada perbandingan dalam diri kita. We just aware. Itulah satu, itulah mindful, Bapak Ibu Saudara. Pada saat pikiran kita ini yang sering cenderung kita anggaplah contoh itu melamun, Bapak Ibu Saudara, itu kan tak terkontrol kan, tak terkendali kan, dia bekerja sendiri-sendiri kan, melamun. Pada saat Anda aware, sadar, lamunannya hilang kan? Lamunannya berhenti. Berhenti kan, Bapak Ibu sekalian? There is something. Itulah sang. Itulah Eli. Itulah Mas Papa. Bisa gak kita bawa terus detik demi detik dalam hidup kita? Buddha itu artinya sadar. Yang sadar. Sadar sesadar-sadarnya detik demi detik, momen demi momen. Kita dari 24 jam, mungkin 24 jam, 14 jam, gak sadar. Betul? Hilang kita. Pikiran kita bergerak sesuka hatinya. Tapi kalau Buddha, kita menyadari momen demi momen. Inilah secara singkat yang diajarkan Buddha kepada pertapa bayinya. Ya, pertapa kulit. Dia memakai kulit kayu bajunya. Ya, waktu itu secara singkat bayi yang merasa dia sudah mencapai kesucian, rupanya belum. Dia dikasih tahu sama temannya dari alam dewa, dia disarankan untuk belajar pada Buddha. Nah, setelah meminta berkali-kali karena Buddha sedang pindah patah, ya, Buddha mengajarkan ini ketika waktu permintaan ketiga. Ya, bayi lakukan ini. Dalam apa yang terlihat hanya apa yang terlihat. Dalam apa yang terdengar, hanya ada yang terdengar. Dalam apa yang dicerap oleh pikiran, hanya ada yang dicerap oleh pikiran. Ini dan ini hanya ikhlas jalan menuju kejadian Tuhan. Ini tidak lain, tidak bukan adalah mipasana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah teknik meditasi yang sangat singkat. Dan sesingkat itu juga, pada saat itu, betapa bahaya mencapai arah. Beliau bukan biku, tapi mencapai Allahab setelah mendengar apa yang dia ceritakan Buddha. Nah itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita mindful, ehli, pikiran itu akan hening. Dengan diam. Di dalam keheningan itu ada sesuatu yang lain, Bapak Ibu sekalian. Yang beda dari kehidupan yang kita biasa alami. Nah, itu tidak bisa dibicarakan, harus dialami masing-masing. Yang dikatakan oleh Acan Buddha Dasa, saat hening tersebut terjadi, diam itu terjadi, bukan dibuat-buat ya. Itu seperti mencicipi nirwana. Itulah reward ya bagi orang-orang yang sudah pernah merasakan itu. Makanya akan selalu bergerak untuk masuk dalam kondisi sati. Itu satu reward yang sangat luar biasa. Dia membuat orang-orang yang sudah mengalami itu selalu tanpa dipaksa akan duduk lagi di dalamnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan bertindak demikian kemanapun pergi, mereka tak tertaklukkan dan senantiasa dalam kebahagiaan. Inilah perlindungan terbaik. Ya, sutta ini saya ambil dari Access to Insight, diterjemahkan oleh tim Center. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengarkan saya. Semoga apa yang sampaikan ini membawa manfaat bagi kita, mengikis kekotoran batin kita, loba dosa dan moha kita, sebaliknya itu meningkatkan, mengembangkan metta karuna mudita upeka kita, dan senantiasa kita berada dalam jalan dharma, mempraktikkan dharma dan hidup berkesadaran setiap saat hingga kita merealisasikan. Saya kembalikan kepada MC.
Masih ada beberapa waktu untuk diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan yang akan masuk, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas, kami persilakan. Kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 58, kita menyanyikan kebijaksanaan. Secara langsung.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari Romo Tatang bisa menyampaikan kesimpulan atas dhamma di sana pada malam hari ini. Ya, terima kasih Alex. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah kita sudah hidup jadi manusia. Ya, ini satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Setuju Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan lagi sampai kita terjerumus karena ketidaktahuan kita sehingga kita melanggar sila, melakukan kejahatan. Ya, Buddha sudah memberikan kita ya bahan yang cukup untuk kita belajar. Ya, termasuk dari Mahamanggala Sutta sangat-sangat cukup. Ya, kalau kita betul-betul memahaminya dan mempraktikkannya. Ya, saya senantiasa walaupun sedikit saya coba lakukan usahakan. Nah, intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita belajar, kita praktek, dan kita bisa merealisasikan. Nah, ini lagi kita bawa terus. Ya, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Tiga saluran karma. Ini bisa kita ke arah yang baik, ini juga bisa sebaliknya ke arah yang buruk. Kita lah yang menentukan Bapak Ibu sekalian. Kita yang menjalankan hidup ini. Kita mau mewarnai hidup kita seperti apa, itu keputusan di tangan kita. Senantiasa kita melakukan seperti yang dikatakan oleh para Buddha. Jangan berbuat jahat. Perbanyak kebajikan. Sucikan hati dan pikiran kita sehingga pikiran, ucapan dan perbuatan kita setiap saat itu landasannya adalah yang positif dan bermanfaat, dan pikiran, ucapan, perbuatan kita ini dibungkus oleh yang namanya sati. Ya, hidup berkesadaran setiap saat, kita sadar apa yang kita pikirkan, kita sadar apa yang kita ucapkan, dan kita sadar apa yang. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semakin maju dalam dharma. Terima kasih. Satu. Terima kasih kepada Romo Tatang atas dhamma di sana pada malam hari ini. Kami segenap umat dari pengurus di harap kita mengucapkan terima kasih. Marilah kita lengkapi perbuatan baik kita pada hari ini dengan melakukan dhamma para kita pada tugas